Di Stockholm, Swedia, pemilihan umum yang dilakukan sejak Minggu pukul 8 pagi, ada lebih dari 1.100 WNI dalam DPT, yang 905 diantaranya gunakan hak pilih mereka via jalur pos. Sedangkan 260 lainnya memilih langsung di TPS Wisma KBRI Stockholm. Jumlah tersebut di luar 61 daftar pemilih tambahan. Dalam pemilu ini ada dua peserta hadir membawa surat mandat saksi. Masing-masing berasal dari Partai Nasional Demokrat dan BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno.